Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, berjumpa kembali di channel Aris Kilo. Dan pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengganti atau memasang pelang sepeda motor ya teman-teman. Jadi ini Honda New Scoopy 2019 yang menggunakan ring 12 akan kita ganti dengan pelang Pirossi ring 14 ya. Jadi apa saja yang perlu dirubah, saksikan terus video ini sampai selesai. Lalu kemudian untuk bannya kita menggunakan ban FDR MP27 ya untuk depan belakangnya dengan ukuran 90/80/14. Oke, kita lanjut. Nah, oke teman-teman, untuk ban MP27 seperti ini batiknya atau kembangannya. Modelnya rada-rada botak. Jadi sebelum memasangnya kita pasang terlebih dahulu pentil tubeless-nya. Karena memang bannya ini ban tubeless ya. Jadi seperti ini pentil tubeless-nya.
Untuk piringan cakram kita menggunakan piringan cakram merek Motowan ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai pemasangan pelang ring 14 pada bagian belakangnya. Ini tidak ada perubahan alias PNP ya, alias cocok saja untuk langsung dipasang. Thank you.
kita pasang bracket piringan cakramnya ya, karena ini menggunakan piringan cakram yang lebar, harus ada bracketnya seperti ini. Sudah selesai pemasangan pelang ring 14 bagian depan Honda New Scoopy 2019. Untuk perubahannya hanya penambahan ring, 3 buah ring kiri kanan, sedangkan bosing yang dipakai tetap bosing standarnya yang ring 12 tadi ya teman-teman. Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.